Pesan bisa bengkak ini mas kalau didiemin aja. Tahan. Aduh. Tahan. Aduh, sakit sakit sakit. Mas 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 mas. Mas 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 sakit mas sakit sakit. Aduh. Wes. Kelar. Aduh. Gimana? Udah enakan kan? Alhamdulillah. Mendingan nih mas. Alhamdulillah. Ya wis, saran aku sih sekarang kamu tuh jangan jalan-jalan dulu. Nanti kalau kesleo lagi, biar aku juga kan yang capek. Micit-micit gitu. Pengen isi juga begitu, mas. Hah? Mau kesleo lagi? Hah? Malah disumpahin. Kagak, maksudnya pengennya juga ya gak jalan-jalan. Oh, tak pikir pengen kesleo lagi. Tapi ya mas ya, aku tuh jadi penasaran. Si Diego tuh siapa sih sebenarnya? Mas, Boyo kamu tuh kok mau jadi detektif hantu apa? Hah? Iya, aku sih mau. Shhh, tak deh. Gak tau apa-apa. Salah nanya gue sama lo. Lagian kamu nanya sih begitu. Ini masalahnya, mas ya. Si Diego itu lawan yang sangat berbahaya. Ah, gak ngerti. Gak ngerti lah, uang hantu kok. Mending gue cari di internet. Siapa tahu aja ada informasi soal si Diego. Biar gue bisa tahu kelemahannya di apa. Diego. Diego! Diego, balikin anak aku, Diego! Hei, nyari aku. Apa nyari Arsila? Diego, tolong balikin Arsila ke aku. Seharusnya nyari aku dulu dong. Enggak, Arsila tuh gak ada masalahnya dengan ini. Masalah kamu tuh cuma sama aku. Tolong jangan bawa Arsila, kasihan anak aku Diego. Tuh, mama kamu minta kamu dibalikin tuh. Kamu mau gak? Mau gak? Gak mau tuh. Tuh udah gak mau, gimana dong? Diego, tolong Diego. Kasihan anak aku. Kamu harus balikin Arsila sekarang. Gimana ya, balikin gak ya? Ya kalau aku mau balikin anak ini ke kamu, itu artinya kamu udah tahu kan? Pasti harus ada sesuatu. Iya, aku akan nurutin semua permintaan kamu, tapi tolong balikin Arsila ke aku. Pak, Pak tolong Pak, Pak saya minta tolong sama Bapak, sini Pak, sini Pak. Itu bayi hantu ya? Pak, itu anak saya Pak. Mungkin saat ini sekarang Bapak lagi takut, tapi tolong Pak, saya minta bantuan Bapak. Kalau misalkan nanti saya udah ngasih anak saya ke Bapak, tolong Bapak harus pergi jauh. Mana? Diego. Diego. Oke. Eits. Tapi kamu harus janji, kalau aku balikin anak ini ke kamu, kamu harus nurutin semua permintaan aku. Oke? Sayang, sayang. Ini Pak, saya mohon Pak. Tolong Pak. Iya Bu. Putri! Putri! Hei! Putri! Putri! Hei! Pergi kamu, Diego! Putri, percuma kamu lari dari aku, Putri. Putri, sini! Pergi, Diego! Pergi! Percuma kamu lari dari aku, Putri. Aku harus cabut dari sini. Putri! Kamu kok bisa megang aku, Diego? Kamu gak bisa lari dari aku, Putri. Enggak, lepasin! Lepasin aku sekarang! Kamu harus ikut aku. Enggak, lepasin, Diego! 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 Kamu harus ikut aku, Putri. Enggak. Ayo masuk. Aku gak mau. Aku gak mau, Diego. Ayo masuk. Diego! Diego. Diego, jangan. Panji, lu bisa lihat gue. Iya, saya bisa lihat kamu. Saya udah tahu soal kamu, Diego.
kalau kamu punya kembaran yang bernama Panji. Dan akhirnya saya minta bantuan dengan Pak Polisi untuk membawa Panji ke sini. Orang itu bicara sama siapa? Maaf Pak, kalau memang ini semua terdengar aneh, tapi di sini ada saudaranya Panji, yaitu Diego. Baik, saya percaya sama kamu. Jadi kami akan tunggu di depan. Tolong, segera diselesaikan secepatnya. Terima kasih, Pak. Diego. Kasihan Putri. Kasihan Arshila. Tolong lepasin dia. Lo gak usah ikut campur. Mendingan sekarang lo pergi. Karena Putri itu milik gue selamanya. Panji! Diego, saya mohon sekali lagi jangan lakuin kesalahan yang sama selama kamu hidup. Kasihan Putri. Gak, lo mulai kapan berubah kayak gini? Selama saya di penjara, saya udah banyak berubah. Saya sadarin semua kesalahan saya. Jadi saya mohon. Tolong lihat saya sekarang. Tolong kamu kembali ke alam kamu. Jangan sakitin orang lain lagi. Dan selama saya di penjara, saya janji sama kamu, saya akan nitipin doa buat kamu. Panji, stop. Stop, Panji. Iya, Diego. Benar kata Panji. Kamu harus ngertiin sekarang dunia kita ini berbeda dan gak mungkin kita akan bersatu. Dan aku janji sama kamu, Diego. Aku akan selalu doain kamu. Supaya kamu bisa tenang di sana. Aku cinta sama kamu, Putri. Dan sampai kapanpun kamu harus jadi milik aku. Ngerti? Kamu harus ikut aku sekarang. Diego. Saya yakin kamu orang yang baik. Ya? Tolong. Tolong jangan lakuin ini. Tolong, Diego. Ini semua itu demi kebaikan kamu. Di kebaikan Putri. Dan kebaikan semuanya. Paham, kan? Udah gak ada Diego lagi yang gangguin kamu. Kamu gak apa-apa kan? Panji, terima kasih banyak ya. Makasih udah bantuin aku dan udah bikin Diego tenang sekarang. Justru saya yang selalu saya berterima kasih sama kamu, Putri. Kamu masih sabar nanggepin Diego. Tapi paling enggak, sekali lagi saya minta maaf, Pak. Soal Diego ya. Sekali lagi makasih ya, Panji. Aku bersyukur sekarang kamu udah bisa berubah. Kami harus bawa Panji kembali. Bima, makasih banyak ya. Aku gak ngerti lagi kalau misalkan gak ada kamu di sini. Sama-sama, Putri. Ini semua berkat petunjuk dari Allah. Walaupun aku gak bisa milikin kamu, tapi aku akan selalu ada di samping kamu, Putri.